Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi dan salam satu sepe mancingan mantap. Okey, geng. Hari ini kita turun memancing pantai lagi, geng. Alhamdulillah masih diberikan peluang, geng, untuk bernafas di muka bumi Allah ni. Sekarang aku berada di pantai Mansud, Kuala Penyu, geng. Yang biasa korang tengok, yang pernah korang tengok sebelum ni, aku mancing dekat sini. Hari ni, geng, macam biasa, geng, misi aku mencari sang mega. Sebab aku rindu sangat tarikan mega, geng. Lama sangat tak tarik mega-mega ni. Tak kisahlah mega macam mana saya pun, yang penting ada tarikan yang padu. InsyaAllah, geng. Hari ni air nampak cantik sedikit, geng. Air tengah gerak pasang. Tengah naik lah, tengah naik. Jadi, geng, hari ni aku bawa 3 batang joran. Semuanya 15 kaki, geng. Apa ni? Benex Scorpion. Benex Impaler. Semua 15 kaki, geng. Reel Shimano ProSurf Powero, Shimano Speros PG Power Gear saiz 8000, Shimano Bullseye 9120, Mainline 25LB 4 sulam, yang ni 30LB 8 sulam, dan yang ini 25LB 4 sulam. Okay, geng, hari ni aku menggunakan ladung bersauh 145 gram. Sebab aku tengok air dia macam berarus sedikit lah. Nanti kita tengok lah, geng. Baik, aku try baling. Umpan, geng. Aku bawa ikan. Okay. Ikan ni. Mata aku dah buta, geng. Aku cucuk tadi. Lepas tu udang. Yang ni udang dah mati, geng. Sama juga sebelah, geng. Udang mati, geng. Aha. Okey. Umpan aku hari ini. Tengok, geng. Ikan, anak ikan apa ni? Korang tengok sendiri ikan apa, geng. Hari ini aku bawa dapur dan juga aku bawa udang hidup. Saiz 20, 30, 40, geng. Saiz padu-padulah. Udang hidup, geng. Okey. Okey, joran aku pun telah tersedia, geng. Tinggal aku nak baling lagi, geng. Orang doakan yang terbaik, geng. InsyaAllah. Mudah-mudahan hari ini ada rezeki, geng. Ada tarikan yang mantap-mantap. Okey, kalau tak ada, geng, tak apa. Bukan rezeki. InsyaAllah. Kita cuba yang terbaik. Jom lanjut, geng. Okey, joran yang pertama sudah, geng. Kita ambil lagi 2 batang joran tu.
Okay geng, kita telah buat belingan. Belingan yang pertama untuk hari ni geng. Okay, 3 batang joran. Hari ni aku, yang ni aku baling dekat je geng. Aku main lambung ya. Bak air tengah pasang, tengah penuh. Sama juga yang ni pun aku injut sikit-sikit ya. Ranges je geng. Yang ini pun sama juga geng. Kebiasaannya geng macam tu lah geng. Kalau air pasang penuh geng, aku takkan baling jauh geng. Aku takkan hinjut sekuat hati. Tengoklah kalau aku rajin tu aku hinjut lah. Okay, aku cuba baling yang dekat dulu. Sebab kalau jalan pasang ni, kemungkinan ataupun kebiasaannya geng, ikan dia akan main ke tepi dulu geng. Dia akan main ke tepi kat pantai ni kan. Macam tu lah yang kebiasaan macam tu. Tapi hari ni tak tahu lagi geng. Kita tengok. Kalau ada rezeki adalah. Okay, mudah-mudahan adalah geng hari ni. Jauh ni geng. Perjalanan aku ke tempat ni daripada rumah tadi lebih kurang 1 jam. 1 jam lah macam tu lah. Lebih kurang 1 jam 15 minit contoh.
geng. Mudah-mudahan yang awan hitam dekat atas tu, ha, beralih geng ah. Mudah-mudahan tak hujan lagi dekat sini. Tengok awan pun dah gelap. Okey, okey jugalah, mendung kan. Panas pun kurang. Cuma harap-harap perpanjanganlah sampai ke petang geng macam ni. Jadi kita boleh panjang sikit masa kita memancing. Wow. Dia punya tanda-tanda tu ada geng. Mudah-mudahan dia beralih sedikit lah. Kalau jangan hujan pun hujan tempat lain. Sini jangan jangan hujan dulu geng. InsyaAllah geng. Kalau jangan hujan juga, apa boleh buat lah. Kan, kalau kita mampu bertahan, kita bertahan dulu. Kalau tak boleh nak bertahan, kita stop dulu geng. Kita cuba lagi mungkin besok ke lusa ke. Lepas membuat belingan, jangan lupa ketatkan balik geng ah. Eh, ketatkan balik pula, longgarkan sedikit geng. Jangan ketat. Jangan terlalu ketat, jangan terlalu longgar geng. Kalau ketat sangat nanti terbang joran. Ha. Masa nak baling, tak apa kita ketatkan geng masa nak baling, okey? Ketatkan drag. Belum ada ketuk lagi geng. Tadi umpan ni aku gulung habis. Air mulai penuh geng. Air dah sampai atas lah. Air naik. Air pula penuh. Ini kalau dapat ikan geng, yang besar-besar nanti, tambat dia dekat sini geng, dalam air ni. Ah, lama sikit dia ni. Ini mati kan. Ah, cita-cita tu ada geng. Tapi belum kesampaian lagi. Cita-cita tu ada tapi belum kesampaian lagi geng. Dah cantik dah tempat ni. Tempat air, tempat letak ikan nanti geng. Aku dah buat beberapa belingan lagi. Aku dah tukar umpan jadi. Umpan habis. Ada yang tinggal separuh. Tinggal setengah. Mungkin kena makan dengan anak ikan lah kot. Aku ketam kah. Tapi ombak makin kuat ni geng. Harap-harap ada ikan GT lah. Kan air berombak macam ni. Harap-harap ada ikan GT lah. Air sudah surut geng. Daripada air gerak pasang tadi sampailah surut ni, gerak surut. Belum ada lagi yang strike. Aduh, aku nak pindah pun malas geng. Jadi kita cubalah pula air gerak surut kat sini. Aku pakai umpan gantung. Lebih kurang satu depa geng daripada batu ladung. Umpan gantung pun habis juga umpan. Lepas tu aku masuk lagi umpan macam biasalah, main bottom bawah pun sama juga geng.
Panapis. Yang ujung tu aku cuba pula main todak yang ujung sekali tu. Main todak. Kita tengok lagi. Aku pun tak tahulah geng. Apa punca dia geng hari ni. Belum ada rezeki lagi geng. Belum ada rezeki lagi. InsyaAllah. Kita cuba lagi geng. Kita cuba-cuba. Kita mencari geng. Kita mencari. Rindu sangat geng tarikan gorgon ni. Rindu sangat tarikan yang padu-padu geng. Ini kalau dah lama tak kena geng. Sekali strike yang padu. Memang menggigil ni geng. Umpan daripada aku cucuk hidup-hidup sampailah aku kupas kulit. Nah, sini geng, tengok. Aku rendam dengan air laut. Pun sama juga. Baling habis. Umpan gantung, umpan bawah. Oh. Aku rasa ikan kecil banyak lagi ya. Ikan kecil banyak. Anak kirong-kirong tu. Hai, kendur ni geng. Macam kendur kan tali aku ni. Kita tengok dulu. Tali kendur. Tak ada geng. Ui, kalau tengok air ni geng dengan ombak dia macam ni, memang sesuai geng. Memang sesuai lah untuk ikan yang bercabang, ekor bercabang geng. Macam menuju empat belalang. Okay, geng, kita tunggu lagi geng. Okay geng, alhamdulillah. Hari ini cukup kuat geng. Mencabar kesabaran geng. Okay. Mencabar kesabaran pemancing geng macam ni. Fuh. Daripada pagi tadi sampailah petang, dekat pukul 4 petang eh. Hampir-hampir 4 lah, lagi beberapa minit. Weh, sampai serak ah. Serak geng, mancing sampai suara pun mungkin air kurang sikit buat minum tadi kan. Umpan memang padu. Umpan hari ni saiz pun orang kata ada harapan lah kalau mancing kan. Tapi itulah, rezeki tidak menyebelahi kita hari ni geng. Masih kumpau lagi. Kumpau berdarah. Memang teruk geng. Oi, macam-macam teknik aku buat tadi. Main todak lah. Apa ni, main umpan gantung lah. Umpan bottom lah. Macam-macam geng. Pun tak ada yang sudi singgah hari ni. Tapi tak apalah, mungkin insyaAllah kita akan teruskan misi kita geng, mencari sang mega. Kalau ikutkan lokasi ni, bukannya biasa-biasa geng. Hujung minggu je. Ataupun contoh hari ni hari Sabtu lah. Besok hari Ahad orang turun, confirm ada yang strike. 3-4 ekor confirm. Tapi hari ni mungkin tak tahulah. Mungkin itu rezeki orang lah. Rezeki aku belum sampai lagi, insyaAllah. Kita tunggu lagi geng. Next video akan datang. Pasti akan mendarat geng.
sang mega sang gorgon yang kita nak. Okay, yang penting melentur. Okay gang, setakat tu je lah tuan ini gang. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di next video akan datang. Mungkin besok ataupun lusa aku akan turun lagi. Kalau tak ada halangan lah gang eh. Kalau cuaca okey semua, aku akan turun jugalah. Aku akan mencari juga gang. Mencari dan mencari gang. Nak tengok joran yang tunduk tu gang. Lama sangat gang tak kena gang. Okay gang, assalamualaikum. Jumpa lagi. Mantap.